Pemirsa, ratusan warga Desa Barus Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengikuti kegiatan durung masal atau menangkap ikan bersama di kolam milik desa dalam rangka menyambut kerja tahun atau pesta tahunan desa tersebut. Ratusan warga Desa Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara antusias menangkap ikan bersama-sama di dalam kolam atau disebut tradisi durung dalam bahasa suku Karo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut kerja tahun atau pesta tahunan yang diadakan setiap tahunnya di desa tersebut. Kerja tahun atau pesta tahunan ini merupakan bentuk syukur warga suku Karo terhadap limpahan hasil panen selama setahun yang nantinya diadakan berbagai kegiatan untuk memeriahkannya. Dalam kegiatan ini, terlihat warga sangat bergembira untuk menangkap ikan bersama-sama. Nantinya hasil ikan yang telah didapatkan boleh dibawa pulang ke rumah masing-masing secara gratis. Ini kegiatan kita ini durung masal, jadi anak-anak berjaya semua, khusus kaum ibu, kita undang ke sini untuk ikut durung masal untuk mempersatukan masyarakat desa berjaya. Dalam rangka apa kita laksanakan kegiatan ini? Ini dalam rangka menyambut pesta tahunan desa berjaya. Selain dilaksanakan dalam rangka menyambut kerja tahun, acara ini juga dapat mengikat kekompakan antar warga di desa tersebut. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan.